Khawatir pada cedera Nadio, Sintayong langsung ambil keputusan untuk ganti pemain. Berikut selengkapnya. Stay tune on Timnas TV. Nadeo Argawinata bekerja cukup keras saat Indonesia melawan Filipina di laga terakhir fase grup Piala AFF. Kiper timnas tersebut berjibaku untuk mempertahankan gawang Indonesia agar peluang lolosnya garda tetap terjaga. Kiper yang bermain untuk klub Bali United ini melakukan beberapa penyelamatan penting. Dirinya juga tak segan untuk melakukan apapun agar lawan tak bisa menggetarkan jala gawangnya. Sayangnya di pertengahan laga, Nadio harus menerima pelanggaran dari pemain Filipina. Setelah pelanggaran tersebut terjadi, Nadio tampak tergeletak di lapangan. Sintayong yang melihat peristiwa itu tampak khawatir pada Nadio. Pelatih asal Korea Selatan itu pun langsung persiapkan pemain pengganti. Melihat dirinya akan diganti, dirinya sempat menolak karena masih ingin membela Indonesia hingga titik darah penghabisan. Namun Sintayong tetap mengganti sosok Nadeo. Akhirnya Nadeo berhasil dibujuk untuk digantikan oleh Syahrul Krishna. Wah, baru kali ini ya kita lihat Sintayong khawatir sama Nadeo. Menurutmu gimana Timnas Lover? Coba tulis pendapatmu mengenai hal tersebut di kolom komentar. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. We'll be right back.